Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmawati Daud, Wakil Rektor 2 Universitas Sriwijaya. Kami mengirim karyawan-karyawan Universitas Sriwijaya yang akan menghadapi purna tugas. Harapan kami adalah bahwa karyawan ini dapat nanti mendapatkan bekal inspirasi apa yang mesti dilakukan setelah pensiun. Dari 3 kali kami sudah melakukan acara seperti ini, pelatihan seperti ini, dari beberapa teman-teman yang mengikuti mengatakan cukup puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh bisnisukm.com dengan program-programnya yang benar-benar menyentuh, kira-kira realistis lah apa yang disuguhkan itu mungkin dapat diterapkan oleh teman-teman. Jadi tidak terlalu muluk-muluk ya, realistis sesuai dengan keadaan. Itu Pak, tolong Pak, Bidilang Daburaya. Harapan kami adalah karena peserta ini akan menghadapi pensiun 2 tahun lagi. Nah, kita harapkan dalam 2 tahun ini mereka dapat mempersiapkan diri. Jadi sudah dimulai dari sekarang. Kemudian mereka dapat berkomunikasi dengan bisnisukm.com sehingga pada saat pensiun nanti harapan kita mereka sudah benar-benar memiliki bisnis sesuai dengan yang mereka sukai. Lakukanlah bisnis yang sesuai dengan hobi dan sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan untuk melakukan bisnis yang besar dengan modal besar padahal kita tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi sekecil apapun lakukan, yang penting pada saat pensiun kita memiliki usaha atau bisnis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisnisukm.com dapat lebih mengembangkan lagi jenis-jenis pelatihan yang bisa diberikan dan variasi-variasi lain yang dapat memberikan pengayaan kepada calon-calon peserta purna tugas ini. Terima kasih.